636 ahli terbaik Sinopat. Aku main dengan headphone hari ni. Oh, oh, tengok live. Okay, aku dah faham dah. Kau dengar tak? Dengar tak tu? Dia bunyi dia lain tu. Kat sini dengan kat sini tak sama bunyi dia. Okay, aku dah faham. Walaupun daripada segi rupa bentuk sama, bunyi dia lain. Pakai speaker, pakai headphone ni baru dengar jelas. Alright. Okay. Kat sini. Kat sini. Oh. Ah, bunyi lain. Hmm, dah tahu dah. Dah dah. YouTube kantoi. Okay, next. Kat sini kot. Aku rasa sama juga ni. Kena main bunyi juga ni. Ya ke? Macam macam sama je bunyi ni. Hi Shah Gamers, welcome to the stream. Oh, tadi ada tanya kan pasal skrin aku besar ke kecil kan. Skrin aku besar sebenarnya, aku nampak lagi banyak. Aku nampak lagi banyak daripada yang stream je lah, kalau aku boleh tunjuk. Sebenarnya dia macam ini, ni yang video panjang lah. Welcome to live stream. Sama je. So kau boleh tengok yang ni screen besar, ini screen kecil. Tapi tak banyak beza pun. Dia tengok dia punya hujung je lah. Hujung dia yang berbeza sikit. Tapi kalau game macam ni tak apa kot. Kita main game kecil tak apa. Itulah, map dia tak sama dengan solution. Dia kalau L ni, yang ni L. Yang ni ada satu lagi. Yang dalam ni yang sama ialah, tak ada. Tak ada kan? Start dengan akhir dia sampai memang sama. Dia punya tengah-tengah ni lain. So apa terjadi ialah 1 2 1 kiri 1 1 2 1. Ah, okay. Mac dia lain tapi jalan dia sama. Apa ni? Yang betul satu je. Alright. Terbaik di ladang. Okay, lepas ni kita tengok apa yang menanti kita kat atas ni. Okay, itu ada empat. Dan kat sini pun aku rasa ada empat. Lepas tu kita kena kena
Faham tak? Dia kena yang kita buat ada satu persatu tadi. Yang kita buat 1, 2, 3, 4 ni, aku rasa kita kena buat sekaligus kat sini. Palah ya betul. Okay, kita mulakan. Oh, wow. 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 Jadi kuning. Oh. Alamak, dah rosak ah. Ku. Ah, reset balik. Okay. That's cute. Haru. Haru siapa pula? Amboi Allah. Dia suruh kita berjalan. Okay, alright. Aku faham. Dia tak lebat macam ni ke? Tak gerak eh? Okay, start kat sini. Okay. Boleh gerak tak? Tak boleh, okay. Alright. Atas bawah, atas. Mudah je. Aku kena ingat je. Ah, tengok dah. Kiri kanan eh, sini kot. Okay. Macam mana? Kau oh, sekali buat sahaja. Haro, ramai orang. Ramai orang. Okay. Next. Next ialah, okay, kalau dia ada dua color, hitam dengan putih. Macam style. Kalau ada dua color hitam dengan putih, apa yang kita nak buat ialah kita kena bahagi dua. Kita kena bahagi dua yang ini dia. Untuk L saja. Tengok tu betul. Dia ah, pandai Zul. Zul memang bijak. ada cermin yang pecah kat situ. Okay, alright. Ada cermin pecah tapi dia tak tunjuk kat sini. Okay. So what we can do is kita kena buat ni. Eh, tak boleh reset. Tak boleh nanti tutup jalan ni. Okay. Oh my. Tak play pun. Cara yang paling simple tu. Eh, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Okay, sekejap. Bukan free. Bukan free. Bukan free. Kosong eh? Nah, sini ada tu. Ah. Kita dapat something kat sini. Kita lihat minda dulu. Tengok dulu apa yang ada. Wih. Macam pergi tempat lain. Kita try eh. Try. Ke pirate ship pula. Oh, lepak kan. Waduh. So far. Eh, dengan pirate ship. Tak kot, clue dia sepatutnya dekat-dekat je. Jauh-jauh ni dia sekadar benda-benda yang apa? Extra, extra. Boleh naik? Boleh naik? Ah, boleh. Boleh naik.
Tapi tu je aku sebagainya tadi lompat. Tapi tu macam ada, macam ada jambatan. Tak boleh sebab dia tak hidup lagi. Boleh. Boleh. Ah, aku tak pandai ni yang kuning-kuning. Masih belum mengerti. Oh, Zul, kau bagi gambar eh. Baru perasan. Dapat yang tu kita cantik gambar kau ni. Ah, itulah. Ah. Kau memang otak bergeliga. Tak apa, itu try benda lain. Ayo kita try lain kali. Kita try yang ni dulu. Kau apa dah sekarang? Okay, ada lagi 10 minit lah. 10 minit lagi kita boleh buat ni. Okay. Ni kalau yang ini. Kalau tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pokok. Yang ni paling rendah sekali. So, yang ni. Kat sini lah. Yang ni nombor 2. Rendah. Jadi dia akan dekat sini. Yang ni ketiga. Ketiga. Keempat. Okay, so dia akan jadi. 2. 3. 1. 0. 2. Okay. Ingat tak? 2. 3. 1. 0. 2. Sekali jalan saja. Okay. Kita follow line. Follow line. Terima kasih. Itu aku ambil idea daripada gambar kau tu. Belakang bukan. Oh, tu. Bukan. Bukan kot. Ini kot clue dia. Nampak macam ada benda-benda. Nampak macam ada benda-benda. Aha. Interesting. Okay. Terbalikkan. Aku memang suka kan. Aku memang suka. Tapi nampak ni ada, dia ada macam ada tali kan, nampak memang bayangin. Tapi dia bagi separuh je. Separuh lagi dia gelap. Okay. So yang bahagian gelap ni kita kena teka. Yang ni dah jelas lah. Macam tu. Okay. So, kalau bahagian yang dikira yang ni je. Di kiri yang ni je sikit je. Okay, ni bukan. Okay, right. Start balik. Dia naik atas. 2. Dia naik atas 2. Tu dia pergi ke kiri. Kanan 1, turun bawah 1. Kanan 1, turun bawah 1. Kanan 2, atas 1, kiri 1, atas 1, kiri 1, atas 1, kiri 2, atas 1, kanan 3, bawah 1, ni atas. Senang ya. Senang bila dah nampak. Okay. Indahnya dunia ini. Chun, terima kasih.
Wow. Benda ni. Oh. Dia pasang balik. Dah tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksud dia dah hanya satu ni ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haa, 7. So yang 8. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah 8, nombor 6. So maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa susah game? Alright, tu dia. Ya, susah dah sampai. Oh, oh, oh. Benda pula ni. Salah try? Dia padam lah? Tak padam tak apa. Salah try tak padam tak apa. Single start. Belakang ni ke clue dia? Atas ke? Oh, dia ada dua. Dua jalan ke? Eh, tiga. Dia ada tiga jalan, ada tiga cara untuk. Jadi satu pula. Di mana pula? Di atas pula. Di kat atas pula. Turun bawah balik. Ay. Oh, ni entah sana pula. Oh, okay. Alright. Aha. Benda lain. Okay, alright. Susahkan yang bawah dulu. Tapi aku rasa kita dah sampai masa untuk berhenti. Terima kasih menemani aku hari ini. Ada banyak idea kita dapat. Ada yang kita tak boleh buat yang sana. Tetris. Yang ini kita dapat berjaya 3-4 kat sini tadi. Okey, kita bersambung lagi esok insya-Allah. Aman sikit, tak ada budak-budak bising. Terima kasih. Kat dinding, ya, itulah kat dinding tu rasa tu. Kat skrip ada bayangan. Macam tu, tak apa, itu kita try esok. Dinding tu nampak macam terlalu berseni, hilang. Bujar sikit orang nampak. Okay, alright. Jumpa lagi Zul. Terima kasih. Assalamualaikum.